Cek 1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Sukimaru. Di video kali ini Sukimaru akan berikan bocoran event ini guys ya, event yang pasti kalian suka banget guys ya. Waduh, dimana kita sekarang bisa mendapatkan ini guys ya. Nah, dimana nih ya. Oke, promo Carnival lagi guys ya. Dimana ini adalah, waduh, diamond kuning hadir lagi guys ya. Nah, di sini kalian bisa cek di sini login pada tanggal 14 Oktober guys ya. Jadi untuk di admin server ini eventnya ini hadir pada tanggal 14 Oktober. Namun untuk di original server masih belum dipastikan guys ya. Sukimaru juga belum tahu ini kapan rilisnya karena ini masih di advance server guys ya, dan eventnya ini berbeda dengan yang kemarin guys ya. Jadi untuk event 515 nya mungkin akan seperti ini ya, dimana kita harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan diamond kuningnya ya. Jadi tidak seperti kemarin guys ya, jadi kalian itu lomba-lomba untuk mendapatkan bantuan dari teman sehingga bilangnya waduh ya, kalian berbohong lah ya guys ya, dan sebagainya, pakai cara-cara tertentu untuk mendapatkan diamond kuningnya. Dan sekarang kalian harus berusaha sendiri untuk mendapatkan diamond kuningnya. Namun di sini Sukimaru kasih kabar bagus ya guys ya kepada kalian, karena ini gampang banget untuk dapat ini, dapat diamond kuningnya. Dimana tiap hari kalian bisa mendapatkan 60 diamond dengan cara yang sangat gampang. Yang pertama, kalian login akan mendapatkan 20 diamond kuning. Lalu kalian melakukan pembelian di shop. Nah, pembelian di shop ini kalian tidak harus beli skin, tidak harus habiskan diamond guys ya. Jadi kalau kalian mau dapetin 20 diamondnya, kalian tinggal beli yang ini guys ya, Lucky Emblem Pack, sebanyak 50 tiket doang guys. Waduh. Atau kalian bisa beli hero dan sebagainya, atau beli apapun yang tidak menggunakan diamond guys ya, di shop ya guys ya. Jadi sembarang kalian mau beli yang ini guys ya, limited emblem chest atau apapun di sini kalian boleh guys ya, tanpa diamond. Yang penting belinya di shop guys ya, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu yang ketiga guys ya, kalian harus top up harian guys ya. Dimana top up ini tidak ada batasannya guys ya, kalian top up yang 1.500 atau 2.000 rupiah itu bisa dapetin ini. Lumayan banget guys ya, kalian mendapatkan 20 diamond ini harganya sekitar 5.000-an guys ya. Dengan cara top up harian ini kalian bisa mendapatkan diamond yang sangat murah. Jadi kalau kalian ini mungkin ada 9 hari, ini lumayan banget guys ya. Mungkin biasanya sih ada 11 sampai 12 hari untuk event ini guys ya. Nah, sekarang di sini saja ini ada 14 hari guys ya. Nah, 14 hari ini kita bisa mendapatkan 14 kali 60 guys ya. Itu lumayan banget guys ya. 600 guys ya, ditambah 240 sehingga 840 diamond bisa kalian dapatin guys. Waduh, mantap banget sih. Nah, kalau menurut Sukimaru ini gampang banget daripada kemarin kita ya berbohong dan sebagainya menggunakan cara-cara tertentu. Nah, sekarang ini kita harus berusaha sendiri, dan juga menurut Sukimaru lebih gampang guys ya. Jadi kita tidak bersaing dengan orang lain. Di sini kita bisa mendapatkan 840 diamond dengan gampang banget. Ini sudah setara satu skin epic guys ya. Kalian tinggal nambah dikit-dikit lah guys ya, dapat skin epic guys ya. Waduh, apalagi nanti ada eventnya skin epicnya mungkin satu-satu guys ya, 11-11 guys ya. Waduh, mantap banget ini guys ya. Ini kemungkinan siap-siap saja guys ya. Jadi untuk eventnya 515 ini kemungkinan ini bakal rilis juga. Dan juga untuk eventnya 11-11 ini kemungkinan juga akan segera rilis guys ya. Dan mudah-mudahan ini bertepatan dengan skin yang bagus ya guys ya. Kalau skin yang lama-lama, waduh, ini kurang bantak banget sih guys ya. Nah, oke, okay, sobat gamer semuanya, itu cara mendapatkan diamond kuningnya guys ya, gampang banget. Menurut kalian bagaimana guys, apakah lebih enak yang kemarin yang farming atau yang sekarang yang dibatasi namun lebih mudah cara mendapatkannya? Oke, okay? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara, let's go.